Halo Kak, kita akan masuk video tutorial lagi ya. Nah, di sini sekarang kita akan buat tutorial bagaimana cara ngecek harga ongkir dan estimasi kedatangan paketnya. Lalu yang pertama kita masuk dulu ke tokonya, atau misalnya kita udah ada inceran produknya apa, tinggal kita masuk aja ya. Nah, contohnya sini kita masuk misalnya ke toko saya ini, ke Lapangopix. Ini tinggal misalnya kakak pengen yang ini, bingung nih, wah kira-kira ongkirnya sama sampai barangnya berapa ya, apa berapa lama ya. Nah, di sini kita bisa cek nih di bagian pengiriman. Nah, di sini keterangannya memati promosi gratis ongkir sampai dengan minimal belanja 120.000. nah, kalau misalnya ini pasti ada ketentuannya nih. Tidak sepenuhnya seller memberikan subsidi ongkir full itu. Jadi bisa kita cek dulu kita mau kirim ke mana, misalnya ke Papua, ke Kabupaten Jayawijaya, ini kita asal aja. Nah, di sini kan berubah nih ke kota pilihan yang ingin kita ketahui ongkirnya dan lama estimasi sampai paketnya. Nah, sini pilihan ongkirnya hanya ada standar. Dia estimasi waktunya antara 9 sampai 13 hari dengan ongkir 85.000. Nah, ini kan ada keterangan yang mati gratis ongkir hingga 8.000 dengan belanja minimum 120.000. Itu. Jadi misalnya kakak beli barang 120.000 akan mendapatkan subsidi ongkir sebesar 8.000. Itu. Tergantung ini kebijakannya, tergantung si sellernya dan dia mau setting harga berapa, minimal pembelian berapa. Jadi gitu aja Kak. Kalau misalnya kita pengen cek ongkir atau estimasi pengiriman seperti yang saya jelaskan, ini udah jelas ya. Jadi tidak perlu menanyakan lagi, cukup tinggal cek sendiri. Oke, terima kasih Kak. Sampai jumpa di video selanjutnya.